Para remaja di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Kita akan memulai CMC kita pada sore hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum itu, mari kita melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saat teduh selesai, mari kita semua buka pujian kita nomor 150. Telah membawa kami bersama ke sini untuk berkumpul melakukan CMC. Sekarang kami akan memuji, dan setelah itu kami akan mendengarkan firman. Kiranya apa yang Engkau rencanakan berjalan dengan lancar. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka pujian kedua kita nomor 240. Thank you.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian terakhir kita 221. Remaja, remaji, pemuda, pemudi di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Selamat petang. Mari kita membuka Alkitab atau Injil Tuhan Yesus. Di Injil Tuhan Yesus itu dari perikop 72 halaman 78. Kalau di Alkitab Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Perumpamaan tentang pukat. Karena ini hanya beberapa ayat, mari kita membacanya secara serentak. Halaman 78 perikop 72. Perumpamaan tentang pukat. Kalau kita sudah menemukan
tempatnya mari kita membaca firman Tuhan ini dengan serentak. 3, 2, 1. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, pada malam ini kami kembali mengucap terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami. Walaupun kami adalah orang yang berdosa, tetapi karena anugerah Yesus dan kasih-Mu ya Bapa, Engkau menyelamatkan kami. Ya Bapa, kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mohon darah Yesus menghapus semua pelanggaran kami, sehingga Roh-Mu yang kudus dapat kembali memenuhi kami, dan kami dapat menikmati firman-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, berbelas kasihanlah pada kami. Jika di antara kami ada mereka yang belum percaya Yesus, bukakanlah lubuk jantung mereka supaya mereka sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya, memberikan kami kekuatan untuk menjalankannya, dan memberikan kami keberanian untuk menyaksikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah belajar ya di Injil Matius pasal 13. Tidak terasa sudah sampai ayat 50 yang tadi kita baca. Nah, jangan lupa Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13, saya tanya dari yang paling belakang. Tentang apa ya yang kita pelajari dari minggu ke minggu? Tiara, tentang apa? P. Tentang apa? P. Tentang P. Apa? Melani? P ya, P apa? Selalu. Yosep? P apa? Matius pasal 13 itu begitu banyak pengajaran tentang P. P apa? Laurensia. Perumpamaan. Karena tadi kita baca demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama. Nah, seumpama itu namanya perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Saya ulangi lagi. Cerita sehari-hari. Andreas punya? Punya apa? Ceritanya sehari-hari. Cerita biasa. Punya apa? Arti? Alfio? Perumpamaan itu apa? Cerita sehari-hari. Alfio itu sudah kuliah loh. Kalian ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada yang kuliah. Maka remaja pemuda. Remaji dan pemudi. Cerita sehari-hari, tapi punya makna, makna surgawi atau rohani. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nggak ditanya, saya nggak tahu kalian masuk ke otak nggak. Kenapa Yesus bercerita? Kenapa? Ada dua tujuan. Untuk mengajar murid-muridnya, pada saat setelah cerita, Yesus menjelaskan apa arti cerita itu. Yang pertama untuk mengajar. Yang kedua untuk menyembunyikan. Menyembunyikan sehingga musuh-musuhnya jangan mengerti dan bertobat. Itu dinubuatkan dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10. Tolong ditulis. Yesaya pasal 6
ayat 9 sampai 10. Nah, di situ dikatakan ya oleh Nabi Yesaya, saya bacakan ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan, buatlah jantung bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan jantungnya lalu berbalik atau bertobat dan menjadi disembuhkan oleh Tuhan. Ini musuh-musuh Yesus sudah melawan Yesus dan Tuhan Yesus sekarang apa? Mengajar dengan perumpamaan. Dengan apa? Ya, supaya musuhnya jangan sampai mengerti dan bertobat. Siapa musuh Yesus? Para pemimpin TAI. Apa tuh pemimpin TAI? T apa? Tua-tua. A. Ahli-ahli Taurat. I. Imam-imam kepala termasuk ya, orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Nah, dalam Injil Matius pasal 13 itu ada berapa perumpamaan yang sudah kita pelajari? Singkatannya tata. Apa tata? Tabur. Terus ta apa? Pelita. Ah, tabur benih dan pelita. Itu dua perumpamaan pertama kan? Tata. Ta apa? Tabur benih dan pelita. Setelah itu ada dua perumpamaan berikutnya, apa? Singkatannya. Lang ya, lang tuai atau lang tumbuh. Apa lang tuai? Lalang. Lalang di antara gandum. Mirip ya? Tapi tidak sama. Di gereja juga orangnya mirip. Tapi ada yang satu percaya, yang lain belum percaya. Tak boleh ya kita jadi polisi rohani mengusir kelihatan orang yang kelihatannya belum percaya. Kemudian tuai, kenapa bisa menuai? Orang menanam, zaman dulu orang enggak mengerti kenapa bisa terjadi pertumbuhan. Bagi yang belajar di sekolah, kita tahu tumbuhan mengkonsumsi gas karbon, kemudian dengan air diolah menjadi apa? Karbohidrat atau makanan, keluarnya oksigen. Dibantu dengan apa? Daun ya, yang ada zat klorofil dengan sinar matahari. Ya kan? Jadi kamu tahu enggak? Pohon di Indonesia itu tumbuhnya cepat. Ya, dalam 7 tahun sudah besar pohon di Indonesia. Kalau kamu pergi ke negara Eropa, saya pernah pergi ke negara Eropa, pohon itu tumbuh berapa tahun? Puluhan tahun, 70 tahun, 80 tahun baru besar. Karena ada 4 musim. Mataharinya bersinar terik hanya di musim panas. Paham? Yesus mengatakan, tidak ada orang tahu bagaimana tuh tumbuhan itu bisa tumbuh. Jadi, lalang dan tuai. Saya lanjutkan, supaya jangan lupa ya pelajaran tentang perumpamaan. Perumpamaan apa lagi? Sara. Apa Sara? Saya menggunakan singkatan mnemonik Mejiku Hibinio Roy G. Biff yang pernah saya ajarkan tentang warna pelangi dalam bahasa Inggris. Roy G. Biff. Roy G. Biff. Apa itu Roy G. Biff? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Roy G. Biff. Pelangi dalam bahasa Inggris. Seperti nama orang kan? Roy G. Biff, Mejiku Hibinio dengan singkatan. Singkatannya apa? Tata lang tuai sara. Apa tuh sara? Terlalu kalau enggak ingat. Apa sara? Sa biji sawi, ra ragi. Masing-masing kecil. Tapi kalau sudah tumbuh, sawi itu bisa menjadi pohon. Menjadi apa? Pohon. Berbeda dengan sayur yang lain. Kalau kangkung bisa jadi pohon enggak? Nggak bisa kan, tapi sawi jadi pohon dan burung-burung pun datang bersarang. Itu maksudnya apa? Gereja itu bukan hanya di satu tempat. Gereja harus berdiri di banyak tempat. Di banyak
tempat dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, itu gereja bertumbuh secara eksternal. Nah, kalau ragi, apa itu ragi? Bertumbuh secara internal. Seperti sekarang kan kamu belajar kan? Kalau saya nggak tanya, kamu nggak ngerti. Saya pun nggak tahu kamu nggak ngerti. Tapi kalau saya bertanya, kamu harus ingat apa yang diajarkan. Seperti ragi. Kamu tahu nggak cara kerja ragi? Bagaimana cara kerja ragi? Jadi ada tepung, dicampur air, ditaruh ragi. Kenapa ragi itu bisa membuat adonan tepung terigu menjadi berkembang? Tahu nggak? Bagaimana prosesnya? Kalau menanam sawi itu bapak yang menanam di ladang, kalau ragi itu ibu yang di rumah yang memasak. Bagaimana? Pernah makan roti? Kenapa roti itu lembut? Di dalamnya ada gelembung-gelembung udara. Gelembung? Caranya begini ya, begitu ragi dimasukkan ke dalam adonan, jadi ragi itu menyerap udara dan ditiup pop pop, kayak di dalamnya ada balon. Pop 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 pop. Sehingga satu malam ragi itu berkembang dan adonannya itu berkembang, baru dipanggang sehingga waktu orang makan itu tidak lagi keras, menjadi lembut. Ragi itu artinya apa? Perkembangan secara internal. Secara apa? Kamu kalau belajar harus ingat. Harus apa? Ingat. Sara, sawi dan ragi. Setelah itu apa perumpamaan? Setelah Sara. Bukan tiara ya. Tara, apa itu tara? Ta, harta terpendam. Orang itu tidak mencari harta, tapi dia menggarap sawah, tiba-tiba di ladang itu ditemukan begitu banyak harta. Orang tidak mencari Tuhan Yesus, tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia jual segala miliknya dan dia membeli ladang itu, karena kalau dia tidak membeli ladang itu, harta itu tidak bisa menjadi bagian yang dia dapatkan. Dia jual segala sesuatu, dia beli ladang itu menjadi miliknya, dan dia memiliki harta yang tidak ternilai harganya. Kenapa harta dimasukkan dalam tanah? Kenapa? Zaman dulu orang memendam emas, memendam perak di dalam tanah. Kenapa dia menemukan harta? Karena kemungkinan orang yang memendam itu sudah mati perang. Dia lari dari tempat itu. Mengerti? Kenapa dia menemukan harta yang terpendam? Nah, kita sudah belajar juga minggu yang lalu tentang mutiara. Apa itu mutiara? Minggu lalu. Tahu nggak proses terjadinya mutiara bagaimana? Bagaimana? Kerang yang kemasukan pasir dan luka dari tubuh kerang itu membungkus ya pasir yang ada dalam tubuh kerang sehingga menjadi mutiara yang cantik dan yang berharga. Kenapa menjadi berharga? Karena langka. Kenapa? Langka. Jadi banyak orang mau membelinya. Mutiara itu ya seperti ya di zaman dulu para raja, para ratu, mereka senang ya memiliki mutiara. Satu mutiara itu harganya begitu tinggi. Sehingga orang yang menemukan mutiara memang sengaja dia mencari mutiara. Ya, ada orang mencari kebenaran dan menemukan kebenaran. Sehingga pada saat ya dia menemukan mutiaranya indah, dia pun pulang ya ke kampung halamannya, dia jual semua harta bendanya, dia beli mutiara itu. Nah, perumpamaan tentang mutiara itu mengajarkan kita, orang mencari kebenaran akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Di Alkitab ada nggak contohnya orang yang mencari kebenaran bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada tidak? Sida-sida, Menteri Keuangan kan? Dia pergi ke Yerusalem, ya, dia merayakan Paskah, dia pulang ya ke Afrika, dia adalah Menteri Keuangan yang pintar. Tapi dia membaca dalam kitab Yesaya 53, dia nggak mengerti. Dan akhirnya bagaimana? Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan yang bernama Filipus. Bertemu dengan sida-sida itu dan menjelaskan arti dari
Yesaya pasal 53. Nah, sudah berapa perumpamaan yang kita bahas? Tata, terus lalang, tuai dan atau tumbuh, sara, sawiragi, terus tara, ta itu harta terpendam, ra itu mutiara. Nah, sekarang yang terakhir dua itu adalah pukat ya dan tuan harta. Ini yang terakhir dua, ada 10. Ada 10 dalam Injil Matius pasal 13 saja. Ada berapa? 10. Sekarang saya mau review satu persatu. Oke, jangan sampai lupa. Mulai dari angel, apa itu tata? Penabur benih, ta, tabur, ta, pelita. Bagus. Setelah itu, carita, apa itu lang tuai? Lalang dan penuai. Kemudian setelah itu sara, apa itu sara? Laurensia. Sa. Perumpamaan tentang apa? Sa. Sawi dan ragi, bagus. Kemudian yang berikutnya agung, apa itu tara, bukan tiara, tara. Ta. Harta. Harta. Ter. Pendam, bagus. Ra, di dalam kerang, mutiara. Paham ya, kerajaan surga itu seperti tara, harta terpendam, tidak sengaja, dia tidak mencari harta terpendam, tetapi dia mendapatkan. Kalau mutiara, sengaja dia mencari, mendapatkannya. Ya, contohnya, sida-sida dari Ethiopia, dia datang dari jauh, tapi dia mencari Tuhan, tapi dia tidak tahu tentang Yesus. Akhirnya, Filipus diutus menjelaskan tentang Yesus dan dia percaya dan dia dibaptis. Itu seperti mencari mutiara, bertemu mutiara, menjual segala sesuatu untuk ya, membeli mutiara yang indah dan berharga. Indah dan berharga. Malam ini kita akan belajar tentang pukat. Tentang apa? Nah, pukat. Siapa yang pernah mancing di sini? Ada? Oke, pernah mancing. Kalau kita memancing, berapa mata pancingnya? Dua atau satu? Ada satu, ada dua ya. Bapak saya pernah memancing di Sungai Kapuas, itu mata pancingnya dibuat begitu banyak ya, jadi dengan tali nilon ya, terus dipasang begitu banyak mata pancing, itu ditaruh di tengah Sungai Kapuas ya, ditaruh ya mata pancingnya, dan pagi hari diambil, ada nggak ikan yang memakan begitu banyak mata pancing? Jadi satu mata pancing menangkap satu ikan. Bisa nggak satu mata pancing menangkap dua ikan? Nggak bisa ya, terbatas. Memancing itu mendapatkan ikannya terbatas sekali. Tapi di sini memancing itu bukan ya menangkap ikan, bukan dengan memancing, tapi dengan apa? Kalian pernah lihat pukat nggak? Apa bedanya pukat dengan jala? Pernah lihat orang menjala ikan? Kalau jala itu bundar seperti payung, jadi dibuat begini, terus jala itu berkembang, terus turun ke dalam air dan ikan-ikan yang ada di situ masuk ke dalam jala. Kalau pukat apa? Pukat itu seperti kita main voli, main apa? Atau badminton apa? Ada apa? Ada netnya, ya, ada netnya dan dipasang, ya. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, untuk menangkap ikan, pukat itu ya ditarik oleh kapal loh, ditarik. Nah, sekarang kalian tahu nggak bagaimana teknik menangkap ikan di zaman modern? Tahu nggak? Nelayan yang canggih, dia tahu nggak di mana ada ikan? Tahu nggak? Dari mana dia tahu ada ikan? Dari mana? Dengan teknologi apa dia tahu di sini ada ikan di laut? Kan laut begitu luas. Di mana daerah ada ikan? Nah, sekarang kalian tahu ya, perkembangan terakhir itu ada satelit, ada apa? Ya. Satelit itu ya bisa memberitahu daerah mana kira-kira yang ada ikan. Itu yang pertama ya.
daerah mana yang ada ikan. Kalau tidak ada ikan, kita pergi ke situ, kita mau pasang pukat pun nggak ada gunanya. Itu yang pertama ya, diduga dengan satelit. Oke, yang kedua, bagaimana sampai di daerah itu kita tahu posisi mana ada ikan? Ada satu alat di zaman modern yang namanya sonar. Namanya apa? Ya, sonar. Jadi sonar itu memancarkan gelombang ke dasar laut dan akan memantulkan kembali, ya, sedemikian rupa sehingga komputer bisa menganalisa di bawah di daerah itu banyak ikan. Banyak apa? Ikan. Jadi ada dua alat, satu namanya satelit, yang kedua namanya sonar. Itu kapal penangkap ikan zaman sekarang tuh canggih sekali, sangat mahal, ada terkoneksi dengan satelit dan di dalam kapalnya ada alat namanya sonar, memancarkan gelombang dan gelombang itu yang menghantam tubuh ikan kembali lagi. Wah, di sini banyak ikan. Baru diturunkan pukat. Dan kamu tahu nggak, kalau pukat itu turun, ikan-ikan yang ada di dalam laut itu dikatakan oleh Alkitab masuk ke dalam pukat. Ikan yang baik masuk, ikan yang tidak baik pun masuk. Inilah gambaran kerajaan Allah. Kenapa kerajaan Allah digambarkan pukat? Karena pukat ini menangkap semua ikan. Apalagi sekarang ada namanya pukat harimau, ikan kecil, ikan besar, semuanya ditangkap, sangat berbahaya loh dengan pukat harimau. Ditarik dengan kapal, sehingga semua ikan yang besar kecil, semuanya ditangkap. Itu memberikan tahu ke kita, kerajaan sorga itu adalah berkuasa atas seluruh manusia. Seluruh? Kamu tahu nggak Tuhan Yesus ini berkuasa nggak atas orang yang jahat? Kenapa Tuhan Yesus itu bisa berkuasa atas orang yang jahat? Karena orang yang jahat saat nanti di sini dikatakan pada akhir zaman akan semua manusia menghadap Yesus. Saya tanya kepada kalian, kalian datang ke gereja, kalian datang ke CMC, untuk apa sih? Untuk bertemu dengan siapa di CMC? Untuk apa? Apa yang kamu harapkan dari CMC ini? Kamu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus berkata, kalau ada dua atau tiga orang bertemu dalam namaku, aku hadir di situ. Jadi kita manusia lebih baik, ya, sering-sering jumpa Yesus, setiap hari jumpa Yesus, daripada, ya ini loh, orang yang nanti akan berjumpa dengan Yesus pada akhir zaman saja. Itu orang yang bagaimana? Kalau kita melihat di sini, pada saat pukat itu dilabuhkan atau dibenamkan ke dalam laut, kemudian setelah itu ya ditarik dan ikan-ikan masuk ke dalam pukat dan semua jenis ikan masuk di situ dan pukat itu menjadi penuh, dan pada saat pukat itu penuh di pantai, nah mulailah para nelayan itu mengeluarkan ikan dari pukat. Nah, apa dikatakan di situ? Ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu. Apa itu ikan yang baik? Melambangkan apa ikan yang baik di sini? Jadi pukat menangkap ikan baik dan ikan tidak baik. Apa itu ikan yang baik? Melambangkan apa? Ikan kenapa dikatakan baik? Kenapa? Karena ikan itu boleh dikonsumsi. Boleh di? Ada nggak ikan yang nggak boleh dikonsumsi? Untuk orang Yahudi, jelas ya, ikan yang tidak ada sisik nggak boleh dikonsumsi. Untuk orang Yahudi loh. Orang Yahudi tidak makan udang, orang Yahudi tidak makan kepiting. Paham ya? Menurut perjanjian lama itu binatang-binatang itu kotor, mereka tidak makan. Makanya ada ikan yang baik, ikan yang tidak baik. Tapi juga ikan yang tidak baik termasuk ikan-ikan yang beracun. Ikan-ikan yang beracun, tidak boleh dimakan. Jadi ikan-ikan yang baik, di situ dikatakan dimasukkan ke dalam pasu. Pasu itu seperti keranjang. Ya. Kalau ikan-ikan yang tidak baik, nah dibuang. Buang kemana nih ikan ini?
Kalau baik masukan palsu itu melambangkan manusia yang pada saat dia hidup sudah pernah bertemu Yesus. Sudah apa? Pernah bertemu Tuhan Yesus. Pertanyaannya, di antara kalian sudah berapa lama kalian bertemu dengan Tuhan Yesus? Sudah berapa lama? Saya sering bertanya ya. Oke. Mulai dari yang belakang. Sudah berapa tahun kamu percaya Yesus? Berapa tahun? Kelas berapa? Kelas berapa? Oke, mulai dari Angel. Kelas berapa Angel? 1 SMP. Sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Sekarang sudah kelas 3 kan? Oke. Kalau Alfio? Sekolah Minggu, kelas berapa itu? Kira-kira di Hanura ya? SD, oke. Tiara? Kelas 5. Sekarang kelas berapa? Ya, jadi 3 tahun lalu ya. Melani? SMP kelas berapa? Kelas 1. Sekarang sudah SMA kelas 2. Oke. Sebelahnya siapa namanya? Siapa namanya Andreas? Vivi. Givi. Oke. Givi. Sekarang kelas berapa Givi? SMP. Kelas? Kelas 1. Sejak kapan kamu percaya Yesus? Kelas 5 SD. Oke, bagus. Jadi semua harus tahu ya. Yosep, kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. Mulai kapan kamu percaya Tuhan Yesus? 4 SD. Oke. Andreas. Umur? Berapa? Umur berapa? Hah? Sudah 13 tahun percaya Yesus. Wow, udah lama ya. Oke, sekarang Vindrio? 1 SMP. Ini siapa namanya? Erlando. Berapa tahun sudah? Kelas 6. Sekarang SMP berapa? 2. Oke. Carita? Sudah 7 tahun percaya Tuhan Yesus. Oke, bagus. Laurencia? 8 tahun. Agung? Kelas 5 SD. Ernatan? Kelas 2 SD. Ini siapa namanya? Justin. Justin. Oke, okay, Justin. Kelas berapa Justin? 4. Sekarang kelas berapa? 2 SMP. Oke, okay, bagus ya. Jadi setiap kita tahu kapan kita percaya. Seperti saya kan, saya dari kecil sudah ikut sekolah Minggu, tapi untuk saya pribadi, saya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus itu umur saya itu sudah hampir 20 tahun. Sudah tamat SMA. Baru saya merasa sungguh-sungguh percaya Yesus. Paham ya? Jadi orang yang selama dia hidup masih bernapas, dia sudah percaya Yesus. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa kita percaya Yesus? Satu, karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Kita orang berdosa. Betul? Dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi Yesus ya, yang tidak ada dosa, dengan ya rela dia mati untuk dosa kita. Kalau Yesus mati, dia tidak rela mati, tidak ada orang yang bisa menyalibkan Yesus. Tidak ada orang rela mati. Kalau orang sakit, dia cari dokter supaya sembuh. Kalau Yesus mati, dia mati untuk dosa orang lain, dia tidak ada dosa. Kalau kita mati, kenapa kita mati? Karena kita berdosa. Yang ketiga, orang mati karena ditelan maut, tapi Yesus mati, beda. Dia menelan maut karena dia bangkit. Itu pertama, kita percaya Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kalau kamu ditanya, apa ini kitab suci? Kenapa ada namanya kitab yang namanya suci? Kitab itu adalah buku yang ditulisi. Dia apa? Ditu?
tulisi. Ya, itu yang pertama. Apa? Kenapa ada kitab suci? Karena Allah ingin kita jangan lupa. Dia punya janji. Kalau kamu tidak menulis, kamu tidak mencatat, kamu ingat enggak? Enggak ingat. Enggak ingat, ya. Jadi dengan ditulisi, kita jangan lupa janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah yang paling penting di Alkitab? Begitu banyak janji, lebih dari 1000 janji. Apa janji yang paling penting? Coba buka Jijigo, surat Yohanes yang pertama, ayat 25. Penting ya? 1 Yohanes 2:25. Bahasa Teochew-nya itu Jijigo. Coba baca. Dari sekian banyak janji, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu apa? Yaitu apa? Hidup yang kekal. Itu dijanjikan kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Loh, Adam dan Hawa pernah hidup di Taman Eden enak betul, tetapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa malu, nggak punya pakaian. Dan mereka diusir dari Taman Eden, tapi sebelum diusir Tuhan berjanji ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan ular akan melukai tumit dari keturunan perempuan, yaitu Yesus akan disalib, dengan demikian dosa kita bisa dihapus. Itu janjinya. Begitu banyak janji, tapi janji yang paling penting, Yesus menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Jadi ikan yang baik itu adalah manusia yang pada saat hidup mendengarkan Injil. Mendengarkan apa? Injil. Kalau tidak ada Injil ini, kamu mau jadi jenderal, kamu mau jadi presiden, kamu mau jadi orang kaya, nggak ada gunanya. Karena pada satu hari mati. Satu hari apa? Mati. Tragis nggak? Kalau orang mau mati, uang nggak bisa bantu dia loh. Ada orang kaya, kaya sekali di dunia ini. Dia adalah penemu dari perusahaan Apple. Satu dari dua penemu yang menciptakan perusahaan yang namanya Apple. Tahu nggak Apple? Tahu? Nah, dari Apple kita dapatkan iPhone, ada MacBook, ada iPad, dan seterusnya. Dia kena kanker. Pada saat dia kena kanker, dia punya uang ya. Berapa banyak uangnya? Bertriliun-triliun. Tapi uang itu tidak bisa membantu dia untuk menyembuhkan kankernya. Akhirnya bagaimana? Dia mati muda. Paham ya? Jadi apapun yang kamu capai di dunia ini, kalau kamu tidak percaya Yesus, jadi kosong. Jadi apa? Jadi kosong. Nah, kita percaya Yesus karena dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Yo, yang pertama. Yang kedua, dia bukan hanya mati. Apa buktinya dia mati? Karena dia dikuburkan. Dan kubur Yesus itu kubur yang satu-satunya kosong. Kosong. Kalau kamu bertanya kepada guru yang mengajar ilmu bumi, ada nggak ilmu bumi, geografi? Apa ciri khas bumi tempat kita tinggal? Apa ciri khasnya? Kalau dibandingkan bulan, dibandingkan matahari, apa ciri khasnya? Apa bedanya bumi dengan bulan? Bumi ini adalah kuburan massal. Kuburan apa? Massal. Kubur di sini bertambah terus loh, tiap hari, tiap detik tuh tambah satu. Orang mati kubur, orang mati kubur. Apalagi kemarin waktu zamannya COVID kan, kuburnya tuh begitu banyak. Ya, setiap hari kita mendengarkan suara ambulan, kubur. Tapi apa bedanya bulan? Ada nggak satu kuburan di sini dalam bulan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi dari sekian juta kuburan yang ada satu kubur di Yerusalem. Nah, kuburnya itu gua batu. Di dalamnya kosong. Di dalamnya apa? Kosong. Saya pernah masuk loh kubur itu. Pintunya begini. Kalau kita pergi ke kubur, di keluarga saya
waktu saya masih muda sudah ada dua kubur. Adik saya yang umur 17 karena jatuh dari motor, bukan karena dia nakal ya. Dia setelah kebaktian memimpin pujian, dia pulang dari gereja di Jalan Tanjung Pura, dia menghindari orang tua, jatuh, waktu itu tidak pakai helm, tidak ada ahli bedah otak di Pontianak, akhirnya dia dipanggil pulang ke sorga. Dia ketua OSIS loh. Itu yang pertama, tahun 1984. Dia berpulang ke rumah Allah Bapak, umurnya 17 tahun. Jadi masih ada tuh kuburannya di kilometer 8 situ. Ya, ada namanya, ada fotonya. Yang kedua, adik saya perempuan, saya hanya 3 bersaudara. Adik saya perempuan paling kecil, tahun 89, waktu itu dia kuliah di Untan, Fakultas Hukum. Dia kuliah di Semansa, juara umum Semansa. Satu angkatan dengan Bupati Muda Mahendran, Fakultas Hukum. Sangat pintar adik saya perempuan. Di Untan Fakultas Hukum. Kenapa dia dipanggil pulang? Dia tidak pernah naik motor, tapi pada hari itu kawannya datang menggonceng dia naik motor menuju ke Untan untuk kuliah. Sampai di depan kebun binatang. Tahu nggak kebun binatang zaman dulu? Ya. Itu motor yang dia tumpangi mau disalip oleh ojek, dalam itu enggak ada gojek ya. Ojek. Tapi ojek ini melihat ada truk di depannya, ojek ini tidak berani menyalip, terus menabrak motor ini, dan adik saya jatuh, akhirnya juga dipanggil pulang ke rumah Allah Bapak. Jadi saya lihat ya, kuburan mereka ada fotonya, ada namanya, kapan dia lahir, kapan dia berpulang ke rumah Allah Bapak. Saya yakin ya, kalian pernah kekubur kan? Siapa yang pernah kekubur? Ada keluarganya yang sudah dipanggil pulang. Ya kan? Oke. Kubur Yesus, bagaimana bentuk batu nisannya? Apa tulisannya kira-kira di situ? Yesus lahir tanggal berapa? Mati tanggal berapa? Usia berapa? Siapa nama mamanya? Siapa nama bapak angkatnya? Siapa nama saudara-saudari tirinya? Apa begitu tulisannya? Kuburan yang terakhir, kuburan mama saya, ada tulisannya. Nama bapak saya, nama keluarga kami, dan nama cucunya, ada nama-nama di situ. Kubur Yesus bagaimana tulisnya? Dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah tidak ada di sini. Kuburnya kenapa dibuat di dalam gua? Karena zaman dulu nggak ada semen, nggak ada apa? Semen. Bagaimana kubur Yesus bisa bertahan sampai ribuan tahun? Jadi Tuhan sudah merencanakan kubur ini menjadi saksi untuk manusia bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi sengaja ya, ini kubur orang kaya loh, yang punya kubur itu Yusuf Arimatia, orang kaya, dia punya bukit. Siapa yang di sini punya bukit? Enggak ada kan? Kalau kita punya bukit, kaya loh, kita bisa jual tanahnya kan, jual batunya, betul enggak? Oh, dia punya bukit. Bukit ini dia buat jadi kubur, caranya dia gali menjadi lubang, menjadi gua, sehingga Yesus dimasukkan ke situ. Sampai sekarang kubur yang kosong itu masih ada di kota Yerusalem. Yesus betul-betul sudah mati. Kenapa dia mati? Untuk kamu dan saya. Kalau kita tidak memiliki Yesus yang mati, semua kita mati di neraka. Tahu ya, uang bisa menyelamatkan manusia enggak? Seperti tadi saya bilang, pencipta Apple. Bisa enggak dia dengan uangnya membeli dokter paling pintar? Bisa, tapi akhirnya dia mati. Nah, yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Apa buktinya? Buktinya kuburnya kosong. Buktinya orang di dunia ini harus tahu kalender di hari Minggu tuh warnanya merah. Warnanya apa? Merah. Ya kan? Betul enggak? Kenapa kalender warnanya merah? Karena untuk menandakan kepada dunia Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia mengalahkan maut. Pada saat Yesus bangkit, kamu tahu enggak? Dia punya tubuh mulia. Tidak seperti lagi tubuh sebelum dia mati. Tubuh Yesus sekarang tuh dia bisa makan tapi tidak pernah merasa lapar. Kenapa kamu makan? Karena lapar. Yesus sekarang bisa makan enggak?
Bisa, tapi bukan karena lapar. Kenapa? Senang. Kenapa? Senang. Beda ya. Kalau kita makan, wih lapar ya makan. Tapi Yesus sekarang sudah bangkit dari kematian, bisa Yesus makan? Bisa. Kenapa? Untuk senang. Dan Yesus menampakkan diri, kalau kamu baca di Injil Tuhan Yesus, 10 kali. Berapa kali? 10 kali kepada setiap muridnya. Kenapa Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada Pilatus yang menyalibkan dia, kepada Herodes? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia enggak hadap Pilatus? Pilatus, kau salibkan aku. Ini aku sudah bangkit. Mati kau. Kenapa enggak? Kapan dia akan menampakkan diri pada Pilatus? Kapan? Pada akhir zaman. Nih. Ikan yang tidak baik akan semuanya dibilang tidak baik melalui tangan dari para malaikat yang memisahkan orang baik adalah seperti domba, yang tidak baik itu di sebelah kiri seperti kambing, dan orang yang tidak baik itu akan diadili oleh Tuhan dalam pengadilan yang namanya, tolong dicatat, pengadilan tahta putih besar, PTPB, ingat baik-baik ya, Great White Throne Judgment. Apa PTPB? Pengadilan tahta putih besar. Dan di situ akan dibuka tiga buku. Tiga apa? Yang mencatat, satu, pikiran semua manusia. Sekarang kamu pikir apa? Tuhan ada catatannya enggak? Apakah memorinya Tuhan full sehingga enggak bisa mencatat pikiran kamu? Enggak pernah full. Semua pikiran kita dicatat di situ. Kita enggak bisa bohong sama dia. Semua kata-kata kita direkam sama Tuhan loh. Walaupun kata-kata saya umur 2 tahun, saya sudah lupa, ada rekamannya dari Tuhan. Bisa lari enggak orang kalau diadili Tuhan? Tuhan juga punya apa? Yang ketiga, buku perbuatan kita. Dia punya video loh, punya apa? Video. Dia punya video untuk hidup kamu, hidup saya. Di mana pada saat orang tidak percaya Yesus, mereka tidak bisa menyangkal pikiran mereka, perkataan mereka, dan perbuatan mereka. Tiga buku apa? Buku kata-kata, buku pikiran, dan buku perbuatan. Tetapi kita yang sudah percaya Yesus disimpan dalam tempat yang baik. Kita diadili nggak kira-kira? Diadili apanya? Apa kita tanya, dulu ya kamu pernah bohong, dulu kamu pernah nakal, apakah diadili dosa-dosa kita oleh Yesus? Hah? Iya, siapa yang bilang iya? Angkat tangan. Kalau sudah percaya Yesus, dosa kita masih diadili nggak? Ke CMC nggak serius dengar? Diadili kah? Hah? Dosanya? Hah? Siapa yang bilang dosa kita setelah percaya Yesus diadili? Angkat tangan. Ayo, jangan ragu. Yang tidak diadili dosa-dosa kita, angkat tangan. Jadi yang mana yang benar? Diadili atau tidak diadili? Yosef bilang diadili. Andreas bilang apa? Kenapa tidak, Andreas? Karena kita sudah percaya Yesus. Sudah percaya Yesus, dan dosa kamu di mana? Hah? Angel, kita orang berdosa. Ya, semua ada catatan Tuhan. Apakah nanti Tuhan ketemu saya, dia bilang, kamu pernah bohong loh, kamu pernah curi loh, kamu pernah malas loh, kamu pernah jahat sama orang tua. Diadili gak? Kenapa gak, Angel? Oke, bagus, gak. Buktinya? Semua dosa kita sudah ditanggung Tuhan Yesus. Sudah apa? Makanya doa kita, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kita tidak lagi diadili karena dosa-dosa kita. Tapi kamu dan saya akan diadili apa? Pelayanannya. Apa? Pelayanannya. Kalau disuruh pimpin liturgi, mau enggak? Enggak mau. Disuruh melayani, mau enggak? Disuruh mengabarkan Injil, mau enggak? Mau enggak menjadi saksi Tuhan Yesus di sekolah,
dan sebagainya. Itu yang akan diadili. Kalau kita melakukan pelayanan pada saat ini, ada enggak orang menggaji kamu? Lorenzia main gitar, ada enggak dapat gaji dari saya? Alfio antar jemput, ada enggak dikasih gaji? Enggak ada. Andreas jaga gereja, ada enggak gajinya? Ya. Kenapa enggak digaji? Kapan kamu akan digaji? Waktu Yesus datang akan memberi kamu hadiah. Apa? Hadiah. Paham ya? Nah, hari ini kita sudah belajar perumpamaan yang ke-9 tentang pukat. Menangkap semua ikan, karena apa? Tuhan Yesus akan berjumpa dengan semua manusia kalau orang yang baik bertemu dengan Yesus pada saat dia hidup. Tadi satu persatu sudah menyaksikan kapan bertemu Yesus, termasuk saya sendiri. Kapan saya percaya Yesus? Umur berapa? Setelah tamat SMA, sebelum saya kuliah. Oke? Okay? Nah, saya ingat Angel SMP 1, sekarang SMP 3, betul? Nah, tuh. 8 tahun, betul? 7 tahun. Nah, Elnathan kelas 2 SD. 13 tahun enggak sudah percaya Yesus? Salah berapa? Hah? 8 tahun. Nah, semua yakin. Sudah ketemu Yesus termasuk ikan, Pak. Baik, tapi kalau orang di selama hidup dia enggak pernah ketemu Yesus, nah bahaya, akan diadili di mana? Pengadilan tahta putih besar dalam Wahyu. Dan kalau kita percaya Yesus, kita diadili, tulis ya, Bema Kristus. Bema Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Tulis ya, Bema Kristus. Diadili pelayanan kita kalau pelayanan kita baik seperti apa? Emas, perak dan batu. Dibakar enggak apa-apa. Tapi kalau pelayanan kita enggak baik ya seperti kayu jerami dibakar hangus. Artinya kalau kita melayani Tuhan harus sesuai dengan firman-Nya. Oke, mari kita berdiri, kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami melalui Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena diberi kesempatan belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus dari yang pertama sampai yang ke-9. Kami mohon kiranya kami diberi pengertian agar kami dapat mengingat apa yang sudah kami pelajari. Tolonglah kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang bukan hanya sudah percaya Yesus, tapi mau juga belajar firman-Mu, sehingga kami dapat dipakai dalam pelayanan untuk menggantikan pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya Bapa, tolonglah para remaja-remaji yang sudah datang, dan mereka yang tidak datang juga Engkau menyertai mereka, supaya pada saat-saat mendatang, mereka bisa datang untuk mengikuti kelas CMC untuk belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertailah kami, dan kami mohon Engkau menurunkan berkat-Mu kepada keluarga kami, khususnya orang tua dari para remaja-remaji, pemuda-pemudi yang belum percaya Yesus, supaya mereka bisa menjadi saksi dan orang tua mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami, doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Jangan jalan dulu, Alfio, tolong putarkan kamera supaya kelihatan yang hadir pada malam hari ini. Ya.